Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dea Putri. Hari ini aku akan menceritakan ciri-ciri makhluk hidup. Ini pohon kunyit. Apa ya ciri-ciri pohon kunyit? Assalamualaikum teman-teman, aku Dea Putri. Hari ini aku akan membuat ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini pohon kunyit. Ciri-cirinya, dia kalau ada angin itu dia bergerak. Tuh, lihat. Bergerakan pas ada angin, tumbuh. Tadinya dia itu kecil, jadi besar gara-gara tumbuh. Karena rajin disiram, kalian harus siram ya pagi atau sore hari. Selain tumbuh dan bergerak, dia juga pohon-pohon seperti ini, dia juga harus ada makanan, membutuhi makanan dengan air. Nah, itu ada kupu-kupu yang berwarna putih. Itu juga makhluk hidup. Tanaman juga bernafas. Udah dulu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.